Nama saya Dr. Juhara binti Harun. Saya merupakan pakar radiologi dan juga pensyarah di Universiti Sains Malaysia. Juga merangkap pengerusi Bestari atau Breast Cancer Awareness and Research Unit. Okay. Basically, Bestari ini ditubuhkan pada tahun 2010. Dan kini pada mulanya ia dipanggil Pusat Kanser Payudara atau PS1. Dan pada tahun 2017 kita rebranding. Kita bagi nama baru kepada pusat kanser ini menjadi Bestari atau Breast Cancer Awareness and Research Unit. Tujuannya adalah untuk memudah carakan perawatan bagi pesakit-pesakit yang mengalami masalah berkaitan dengan payudara. Jadi sama ada dari segi bila pesakit mula-mula datang untuk mendapatkan maklumat berkenaan pesakit berkenaan masalah berkaitan dengan payudara. So di dalam unit ini kita ada 4 bahagian. Untuk bahagian penyelidikan pula, kita tumpukan aktiviti kita pada membuat kajian-kajian yang berkaitan, yang khususnya berkaitan dengan payudara. Jadi di dalam ini kita akan mengambil geran-geran berkaitan dengan penyelidikan berkaitan dengan payudara, dan kita juga membuat kolaborasi collaboration dengan unit-unit lain daripada universiti lain dan juga daripada antarabangsa lah untuk bahagian penyelidikan. Okey, untuk bahagian sokongan pula, fungsinya adalah dari segi mendapatkan dana dan juga memperkembangkan Bestari, iaitu mendapatkan networking untuk Bestari, supaya Bestari ini bukan sahaja dikenali di USM tapi juga dikenali di luar daripada Kelantan, di Malaysia dan seterusnya. Assalamualaikum. Nama saya Dr. Maya Mazuin binti Yahya. Saya adalah pakar bedah endokrin dan payudara di Hospital Universiti Sains Malaysia. Tugas saya ialah merawat pesakit-pesakit yang mempunyai permasalahan payudara, sama ada kes yang benign ataupun yang kanser. Bagaimana pesakit-pesakit ini mula datang kepada ataupun sedar apakah simptom-simptom yang mula-mula mereka rasa pada payudara mereka selalunya adalah ketulan. Itu adalah yang paling kerap, yang mana bila dia jumpa ketulan, dia akan terasa kelainan dan akan datang ke hospital. Selain daripada ketulan, simptom yang boleh didapati oleh mereka ialah cairan yang keluar daripada puting, yang mana bukan susu, dan ianya bercampur dengan darah. Bila ianya bercampur dengan darah, ada risiko yang mana ia adalah berasal daripada kanser payudara. Pesakit juga boleh datang dengan ketulan di bahagian ketiak, yang mana ketulan itu ada, sama ada ketulan primary, yang mana itu ialah ibu kepada kanser kanser payudara itu, ataupun ianya adalah kita panggil yang kedua, stesen kedua, kita panggil secondary, yang mana ia adalah di kelenjar limfa di bahagian ketiak ataupun axilla. Simptom-simptom lain adalah seperti ketidaksamaan puting, yang mana belah kiri dan belah kanan itu dia pandang lain bila berada di depan cermin, tidak simetri, ataupun puting tu boleh termasuk ke dalam. Ada setengah-setengah pesakit yang selama ini memang puting belah kiri atau kanannya dia memang termasuk ke dalam, yang menyebabkan kadang-kadang mereka tak dapat breastfeeding untuk payudara tersebut. Tetapi ada pesakit yang baru-baru ini sahaja dia putingnya macam termasuk ke dalam, dan itu juga adalah simptom, kemungkinan simptom barah payudara. Antara lain ialah kudis di bahagian nipple, puting, yang mana mungkin ada satu kudis yang macam eksima berdarah ataupun gatal yang bermula dari puting keluar. Ada juga yang kelihatan seperti kulit payudara tu seperti lesung pipit, dia termasuk ke dalam. Kita panggil skin dimpling ataupun skin
tethering lah, kalau bila diangkat tangan dia termasuk ke dalam macam ada lesung pipit di situ. Dan juga kadang-kadang kita nampak kulit payudara tu macam kulit oren, bintik-bintik dia macam tu lah. Jadi yang itu adalah yang antara penyebab utama yang patut kita syak yang kita ni mungkin ada barah payudara.